gerakan. Oh, cantik. Peluang untuk Pas Pereira di sana. Nah, itu dia gol. Sama ada Hakimi Maisa ataupun Firdaus Sayadi. Firdaus membiarkan kepada Hakimi. Hakimi, satu taktikal yang cukup baik pada Firdaus Sayadi. Bola muntah dan Perak berjaya menerusi Nazmi Ahmad. Dengan keempat sebenarnya Perak dalam liga premier belum menghasilkan sebarang jaringan. Harapan dengan Syaiswaran dari Hakimi, mudah untuk mempercaya Syaiswaran. Tuhan, karena lintang peluang di sana untuk paskan Perak dan itu di gol. Oh. Tampanan Abdul Hikman. Fikri sedang pun bersedia di kawang gol. Oh, antara lambung dan itu dia gol. Dalam permainan dibuatkan dari Captain Fire. Ah, peluang Luciano! Luciano! Yes!
dikawal dengan baik oleh pemain Selangor dan sekarang peluang untuk Perak menerusi Wan Zek. Ruang yang baik untuk Fidos ini, mengambil Fidos dan itu dia gol. Paris Daniel akhir. Tertinggi selepas Nixon dan juga Nur Syamil. Pelambungan ke hadapan, cuba mendapatkan Sandia Pelabi. Kuas ke tengah, bahaya, ruang di situ untuk Wan Zek Gaikal. Dan menyamakan kedudukan mereka, mungkin memperlahankan sedikit tempo permainan, tetapi mereka masih lagi mengawal pengurusan bola dan kehadapan. Kekeliruan di situ! Jaringan sendiri yang dilakukan. Lampungan dia hantar ke depan untuk Fayan Lambung, memberikan peluang untuk Plasibat. Sentuhan pertama yang baik dan hantaran dan percubaan itu terus memberikan jaringan. Ada tolakan daripada Jarif juga tidak menjadi nampaknya. Kembali kepada Perak, Steven Plazivan terus ke depan, cuba mencari Firdaus Sayadi ketika ini. Masih lagi Firdaus Paris menanti. Wan Zek, masih lagi Wan Zek, peluang dan gol. Cari-cari siapakah rakannya yang kosong. Baik daripada Guai Kuchaya. Wan Zek Gaikal, satu umpanan kepada Guai Kuchaya. Guai Kuchaya, jaringan akhirnya. Jaringan. Bottles, popping bottles.